PD pamer hubungan terlarang, aktris Kim Min Hee dan sutradara Hong Sang-soo panen cibiran netizen. Image PD pamer hubungan terlarang. Aktris Kim Min Hee dan sutradara Hong Sang-soo panen cibiran netizen. Terkuaknya hubungan terlarang antara aktris Kim Min Hee dan sutradara Hong Sang-soo pada tahun 2016 sempat menjadi berita utama di Korea Selatan. Banyak yang mencibir hubungan keduanya karena sutradara berusia 59 tahun yang telah memiliki anak remaja itu memilih untuk meninggalkan istri sahnya yang sudah hidup bersamanya selama 30 tahun. Ho Sang-soo dan Kim Min Hee pertama kali bertemu saat bekerja sama di film Right Now, Wrong Then. Sejak itu, mereka menjalin hubungan asmara secara diam-diam. Dikabarkan bahwa Hong Sang-soo berhenti membiayai kuliah anaknya karena harus memenuhi kebutuhan hidup Kim Min Hee. Kontroversi perselingkuhan mereka bahkan membuat Kim Min Hee resmi keluar dari agensinya. Selain itu, banyak kontrak iklan dan proyek akting Kim Min Hee langsung berakhir karena isu tersebut. Baru-baru ini, hubungan Ho Sang-soo dan Kim Min Hee kembali menjadi sorotan netizen. Hong Sang-soo belum lama ini berhasil meraih penghargaan Silver Bear, Silberner Bar, di Festival Film Internasional Berlin ke-70 lewat karyanya berjudul The Woman Who Ran. Dalam festival film tersebut, dia membawa pulang 4 penghargaan sekaligus. Namun, ketika nama Hong Sang-soo diumumkan sebagai pemenang, banyak netizen terkejut melihat keberadaan aktris Kim Min Hee yang tampak menemani Hong Sang-soo. Pria tersebut bahkan tak segan memeluk sang aktris. Sontak, foto yang tersebar tersebut langsung jadi perbincangan hangat netizen. Seorang netizen bahkan tak segan menyebut keduanya seperti kakek dan cucu dibandingkan sebagai pasangan kekasih. Netizen lainnya menyebut Hong Sang-soo sebagai pria tua yang tidak berguna karena mengabaikan istri dan anaknya. Berikut ini beberapa komentar netizen dikutip dari Netizen Bus. Mereka sangat menjijikan. Bayangkan menjadi istri dan putrinya dan harus melihat ini, kata seorang netter. Bayangkan pengorbanan yang harus dilakukan keluarganya untuk membangun karirnya sejauh ini dan sekarang dia menikmati kehormatannya dengan pacar yang lebih muda, seru netter lain. Putrinya yang sedang kuliah, dia pasti merasa sangat terluka dengan ini. Dia bahkan tidak bisa menghindari mendengar berita tentang ayahnya karena dia adalah tokoh publik, ujar netter lainnya. Pada akhirnya, mereka masih berselingkuh, sahut netter lain. Mereka terlihat seperti kakek dan cucunya. Gaya rambut Kim Min Hee membuatnya terlihat lebih muda, tambah netter lain. Aku merasa sangat buruk untuk Kim Min Hee. Selebriti lain yang jauh lebih rendah darinya menjalani kehidupan bahagia dengan pernikahan dan anak-anak. Kejahatan apa yang dia lakukan dalam kehidupan masa lalunya sehingga dia begitu terobsesi dengan pria tua yang tidak berguna seperti dia? Sekarang dia dicap sebagai pezina seumur hidup, komentar yang lainnya.